Yo, Mr. and Mrs. kembali lagi di Gaming Mafia bersama Mr. Wonder Mastermind bermain taps lagi. Dan kali ini kita bakalan membuat unit apa? Kali ini kita bakalan buat unit yang sudah pernah kita posting di postingan community. Dari antara ketiga ini ada Shogun Toshiro Masamune Project Super Sus 69 dan Legacy Tank Mark 2. Siapakah yang menang voting? Yang menang voting adalah Toshiro Masamune dengan perolehan jumlah 25%, Project Super Sus hanya 8% dan Tank Next Generation 14%. Lalu sisanya pilihan random. Pilih salah satu di bawah. Kenapa yang ini malah dipilih misalnya Mrs. Aduh, pilih yang di bawah malah yang pilih yang itu ya. Dasar kalian ya. Oke, okay, by the way ada yang pas gak prediksinya. Kita bakal mainin pertama itu Shogun Toshiro Masamune Part 1. Kenapa Legacy Tank? Legacy Tank. Oke, okay, ini benar. Wow, Rama Pratama benar. Yeay. Lalu siapa lagi nih? Oke, okay, lalu di Akira. Yeay, urutannya benar. Yeay. Lalu ada Satria tidak. Part 2 dan part 3 nya ketuker nanti. Udah siapa abis? Abis cok. Ya ampun, kenapa kalian pada request Legacy Tank duluan tapi votingnya banyakkan Shogun Toshiro Masamune? Oke, lalu Alfi Rudiman juga. Mantap sekali. Yeay, GG ya. Oke, berarti kalian benar. Dan mari kita lihat seperti apakah kekuatan dari Shogun Next Generation. Let's check it out. Mr. and Mrs. Danilah dia Toshiro Masamune versi pakai baju Shogun ya Mr. and Mrs. Bagi yang gak tahu, Toshiro Masamune dia adalah Shogun muda yang berasal dari cerita Suzudaichi Mr. and Mrs. Dia punya cerita sendiri sih awalnya, lalu dia masuk ke cerita Suzudaichi. Oke, Danilah dia Toshiro Masamune. Dia mempunyai hubungan dengan Suzu. Siapakah dia? Tonton makanya episode Suzudaichi. Oke, mereka punya hubungan apa? Wow. Oke, jadi inilah kostumnya Mr. and Mrs. Dia pakai kostum terbaru ya, dibuat oleh Mr. Zero. Jangan lupa subscribe. Oke, okay. Ini terdiri dari berapa helm sih? Lapisannya banyak banget. Oke, okay. Ada jabriknya kayak ayam. Oke, okay, serba merah dan emas ya Mr. and Mrs. Alright. Keren. Oke. Dan ini dia ability-nya Mr. and Mrs. Dan senjatanya satu, Shogun Katana. Bersinar coy. Wow. Oke, okay. Banyak ability-ability Shogun ya. Main-main pedang. Ada Teacher Perry, Shogun Dodge. Oke, okay, lalu Teacher Perry lagi. Banyak banget. Lalu ada Sword Mania. Dan ada, tenang aja, ada Hurricane Slash kok. Ciri khas Shogun. Sword Mania digabung dengan Hurricane Slash, seperti apakah kekuatannya? Oke, okay, dan ada Enrage 2. Oh, dia nanti bakalan marah. Dan ada Teleport Dodge. Dia bisa teleport-teleport. Oke. Coba kita tes ya. Are you ready? Kita tes. Mari kita tes. Let's go. Wow, teleport saja coy. Cepet banget jalannya. Dia di mana? Oke, okay, itu ada jalur-jalur cahaya-cahaya. Itulah dia bisa dimisi. Oh, keren banget cok. What? Nggak kelihatan. Oh my god. Ayo, Sword Mania. Woi, Sword Mania GG sekali. Woo, Sword Mania mantap. Oke, okay, let's go. Pok, mantap sekali. Iya, gak habis-habis. Rata, bro. Easy sekali. Oh my god. Gitu doang lawan musuhnya. Wow. Sangat OP. Serem ya. Mode topengnya tuh keren banget, coy. Oke, okay, wow. Wow. I like. Wah, dia adalah Shogun Next Generation. Isi karena dia masih muda, jadi dia adalah generasi baru dari Shogun. Oke, okay, kita kasih namanya Shogun Next Generation. Oke, okay, mari kita save. Dan Daraja 100.000 karena dia adalah unit story dari Suzudaichi. Tidak boleh protes. Oke, okay, dan inilah dia Shogun Next Generation Toshiro. Oke, okay, kita akan tes lawan naga kelabar. Oke, okay, kita buat naga kelabar yang buah yang bisa dimisis. Oke, okay, ada 45, tanggung 50 aja. Yakin nih sanggup nih lawan 50 naga kelabar? Hah? Ini bukan kelabar biasa loh. Ini kelabar yang lebih gigi daripada kelabar biasa. Oke, okay, are you ready? Let's go. Cuah, lompat semua cowok. Buset dah. Oke, okay, serbu dikeroyok. Kok pada tak? Kok pada mati lah? Hello? Oke, okay. Dodge selesai lah kali semua. Wah, mereka ngamuk. Oh iya, mereka mau di tornado. Tidak. Oke, okay, Hurricane Slash. Yeah. Rata lah kali ini semua. Tornadonya berhenti, nggak terbang. Oke, okay, datang. Sword Mania. Ayo, Mania mantap. Let's go. What? Mati lah. Cupu sangat. Oke, okay, Sword Mania. Let's go. Woo. Again.
Yeay, let's go, bisa yuk. Ratain, mati. Bolak-balik dia sudah, cok. Easy sangat, teleport. Oke, okay, sorbannya bisa teleport. WGG, oke, okay, lagi. Selesai, sudah. Ya, ketutupan mah mukanya. Padahal mau gaya-gayaan tadi. Oke, okay, lanjut. Yang lebih GG. Ada naga Spartan. Oke, okay, naga Spartan. Coba 10 naga Spartan. Soalnya poinnya tinggi nih. Oke, okay, let's go. Boop. Cetar. Oh, tidak kena. Misalnya misis. Langsung tewas. Oke. Okay. Easy sekali. Oke, okay, kena. Mundur. Yuri slash. Wah, ngamuk. Wah, darahnya tebel banget. Buset. Darah 100.000, coy. Oke, okay, kena. Let's go again. Nice. Woo. Come on. Bolak-balik. Kena lagi. Easy banget, ya ampun. Easy. Yay. Dah, habis. Selesai. Oh, oke. Okay. Terlalu mudah. Naga Universe terlalu easy, Mr. and Mrs. Okay, kita pindah tempat. Oke, okay, pindah tempat. Pindah unit. Ganti unit. Oke, okay, Wheelbarrow. Hi, Wheelbarrow. Kita buat namanya Bob. Aduh, nge-lag, cok. Oke, okay, Bob. Ready go, Bob. Come on. Rame banget, coy. Apakah bisa bertahan Shogun Masamune kita? Teleport mulu dia. Wow. Apa itu? Langsung tewas ratusan unit, cok. Oh my god. Hah? Sisa satu? Lah? Apa? Boom. Selesai. Maafkan aku, Bob. I'm sorry. Masih hidup dia? Masih hidup. Oke, okay, Bob terakhir. Let's go. Gitu doang. Oh my god. Aduh, bye. Oke, okay. Dia ngapain nih goyangnya? Oh my god, itu kenapa pinggulnya begitu ya? Adalah. Oke, okay. Buah kalah misalnya misis. Terlalu easy, my man. Sekali ulti langsung tewas ratusan. Oh my god. Oke, okay, kali ini Shogun akan melawan. Tadaa. Tank yang sudah berbaris panjang misalnya misis. Oh my god. Bersiaplah. Kau akan ditembak. Let's go. Wah, dia teleport, cok. Teleport kemana dia ya? Oh, ke sini. Ternyata nggak jauh-jauh. Let's go. Wah, ditangis-tangis, cok, peluru tanknya. Tidak ada harga diri. Tanknya sangat noob. Oke, okay, let's go. Sword Mania. Mantap. Wah, hancur bentar aja, ya ampun. Easy sangat. Ini gimana cara ngalahinnya, cok? Wah, OP sekali. Oke, okay, nice. Kena. Oke, okay, bolak-balik. Nice, mantap sekali. Terlalu easy, bro. Wah, dia sampai masuk tanah tadi. Oke, okay, masih hidup tanknya. Oke, okay, GG sekali kalian ternyata. Come on, nice. Oke, okay. Yeah. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Teleport terus. Ya, yeah, easy sekali. Nice. Hancur sudah. Yeah, easy peasy. Dah. Woo. Mantap. Tadi helmnya bercahaya. Kena sinar matahari. Ah, siapa yang bisa ngalahin ini? Oh my god. Oke, okay, turunkan Super Boxer. Super Boxer banyak. Misalnya ada 60-an. Oh my god. Kenapa Mr. One bikin berbaris? Satu baris aja doang ya. Oke, okay, let's go. Nice, tonjok ayo. Bisa. Oh, sakit ternyata. Tinjuan Super Boxer padahal darahnya 100.000 nih. Oke, okay, bisa. Cua. Maju, bro. Nice. Wah, mereka kena stun. Mantap sekali. Lagi. Yuri Slash. Sword Mania. Kombinasi yang GG sekali. Misalnya misis. Oke, nice. Kena lagi. Kena mulu. Come on, again. Bisa, yuk. Wah, ini susah dilawan ternyata. Wah, sampai terbang-terbang. Buset, dah. Apa yang terjadi, dah? Oke, nice. Balik lagi. Oke, okay. Terlalu easy, Mr. Mrs. Kena lagi, wah, nice, mantap. Oke, okay, kena terus. Yah, terlalu easy, my man. Mati, wih, dia keluar dari tanah. Buset, dah bangkit dari kubur. Yay. Oke, okay, sedikit lagi. 4 lagi, tersisa satu terakhir. 2, oh 2. Sisa 1, oke, okay, nice. Pertarungan terakhir. Are you ready? Yeah. Cedeng. Dan belum mati. Oke, okay, lagi, bolak-balik dia. Oke, okay, nice. Ya, selesai sudah. Udah, bolak-balik aja dari tadi. Oke, okay. Terlalu OP misalnya misis. Adalah kita langsung aja keluarin unit yang OP-OP deh. Siapa unit yang OP-OP? 24 ability. Dia adalah Shogun The Slinging Slasher.
Hai, bukannya Shogun Next Generation adalah diriku? Bukan, Kisanak. Aku adalah generasi lebih baru lagi. Aku adalah Next Generation terbaru. Dah mulai. Mari kita lihat siapakah yang lebih kuat. Iya. Mati dah. Ya ampun. Gitu doang, Cok. Gitu doang. Haiya. Ya ampun. Terlalu easy, my man. Ya sepertinya dia harus membawa bantuan, Mr. Ramesses. Pemecah bijik. Ayo, pemecah bijik. Sejak kapan pemecah biji kawan sama Shogun Next Generation? Hey, Shogun Next Generation yang ini ya. Bukan yang itu. Oke, tendang. Nice, kena tendang. Wah, bergetar badannya. Karena armornya terlalu keras, Mr. Ramesses. Persiapkanlah bijimu. Oh, yeah. Ayo, pemecah bijik. Oh, tidak. Dia mempunyai jurus apaan tuh? Ah, pemecah bijik. Kena serangan bertubi-tubi. Let's go. Oke, kena lagi. Ya ampun. I'm sorry, pemecah bijik. Oke, tapi masih ada darahnya. Tenang aja. Seperti pemecah bijik akan menang. Kita tidak tahu. Oke, bisa. Oke, kena lagi. Ayo, tendang bijinya. Oke, kena. Cerat. Iga kena. Astaga. Woi. Oke, terpaksa harus jurus. Oke, untuk mengalahkan pemecah bijik. Wah, kena bijinya, Cok. Wah, silau. Oh, bukan. Pemecah biji tidak punya biji karena dia adalah cewek. Oke, dia kena lagi. Nice, mondar mandir again. Selesai sudah riwayat Mukisanak. Yeay. Udah woi. Oke. GG. Pemecah biji sangat GG, Miss Remesis. Oke. Coba yang lain. Si Gesit dari Landfall. Halo, si Gesit. Come on, sit. Sit, sekali cakaran aja, sit. Ya ampun, lincah banget. Dua-duanya lincah sekali. Oh my god. Oke. Iya, ayo cakar dia. Aduh, gunakan cakarmu dengan bagus lah. Aduh, kena. Serangan beruntun. Oke, Hurricane Slash berbahaya. Aduh, kena lagi. Oh my god, darah berkurang nih setengah. Oke, sisa 25%. Aduh, dia mundur. Sword Mania, rasakan combo mantap. Combo Mania mantap. Hati-hati, minggir lu. Ya, kena, mati deh. Wah, easy sekali. No damage. Udah coy, menang, easy sekali. Siapa yang bisa menang ini kalau begini ceritanya? Oke, Sonsei. Let's go Sonsei, you can do this Sonsei. Ah, dia teleport, bro. Hah, jurus apa itu? Apakah dia adalah Shogun asli? Nyeo lah. Oke, ayo Sonsei. Lah, teleport lagi, cok. Berbahaya. Ih, hampir kena. Suriken yang ditanggung semua, buset dah. No, ya mati Sonsei kita, tidak. Tewas. Dia jadi buncit, ada berapa? Ada jadi 4 itu. Kedarannya ada 4 soalnya. Oke, lanjut ya. Sonsei tidak berkutik, Mr. Ramesses. Siapa imbang ini? Oke. Dragon Warrior. Come on. Dan rasakan ini, tinjuan maut. Boom. Gak keras anjir. No damage, Cok. Cok. Halo Jack, yang benar dong Jack. Meleset. Sarsa kena perutnya tadi. Oke, tapi kena juga darahnya dikit banget yang berkurang, ya ampun. Oke, dia kena serangan bertubi-tubi. Let's go. Oke, lalu Hurricane Slash combo mantap. Habis itu kena Sword Mania mantap. Let's go. Ya, jangan ke bawah, coy. Oke, nice. Ya, tewas deh. Ya, kok ke bawah tanah? Lah, sama-sama mati dong. Oh, dia keluar lagi. GG sekali dia bisa keluar dari tanah. Loh, megang pedangnya begini di belakang. Loh, what? Seharusnya ini kan di depan megang pedangnya. Di belakang begitu sih. Sangat fleksibel sekali. Oke. Pemecah kepala. Let's go. Pecah kepalanya. Nice. Yay, berhasil menang pemecah kepala, bro. Yay. Oh, tidak. Dia masih di dalam map ternyata. Tadi Mr. One kena genjutsu ternyata. Genjutsu dari Shogun. Kita kira dia kena tendang ya. Ternyata tidak, Mr. Ramesses. Tuh, hilang. Kena genjutsu lagi nih kita nih. Kemanakah dia? Dia kemanakah? Oh, pemecah kepala berhasil dikalah. Pemecah kepala berhasil mengalahkan Shogun Masamune. Seperti dia tidak tahu akibatnya, Mr. Ramesses. Akibat mengalahkan Shogun Masamune.
akan ada unit spesial yang turun tangan. Spesial untuk kalian semua, Suzu keluar. Yeay. Inilah dia Suzu versi Awaken karena rambutnya putih, Mr. Mrs. Dia akan menghajar si pemecah kepala. Karena Suzu mempunyai sesuatu hubungan yang agak spesial sedikit kepada si Shogun Masamune. Mau tahu hubungannya apa? Tonton videonya makanya. Tonton! Oke, Suzu keluar. Wow, seperti apa kekuatan Suzu akan di-reveal di episode ini? Are you ready? Let's go! Piu! Lah, udah tau lah itu jurus siapa. Woi! Woi, terbang, cok! Ya ampun, gitu doang jurusnya. Ya elah. Astaga, dia nggak terbang. Cuman ngeluarin angin dari pukulannya aja, ya ampun. Si pemecah kepala langsung tewas. Astaga, kekuatan macam apa ini? Aduh, belum lagi kena tonjok. Ya elah. Karena kalian tidak senang, Mr. One tahu, pasti kalian belum gak puas. Cuman gitu doang kekuatannya, Mr. One. Oke, Mr. One bakalan pindahin ini Dragon Warrior di depan. Oke, lalu si pemecah kepalanya di sini ya, Mr. Emesis. Oke, biar ya pertama dia ngeluarin angin dulu, baru nanti ngebunuh si pemecah kepala. Oke, let's go. Piu, ciru. Oke, persiapkan dirimu Kisanak. Boom, terbang dia sudah. Wuh, itulah dia kekuatan Suzu, Mr. and Mrs. Udah ya, tidak kesiaran ulang. Oke, silakan kalian putar-putar ulang videonya. Itulah dia kekuatan Suzu. Oke, siapa lagi yang kira-kira bakalan mengalahkan Shogun Masamune? Oke, kita panggil unit yang lama banget tidak keluar. Inilah dia Sniper Next Generation. Bener ya? Sniper G2 Generation, Mr. and Mrs. Ini adalah generation yang terlupakan. Kamu jarang banget main. Hai. Oke. Sekarang kamu dimainkan. Aduh, ready, let's. Tunggu, ada pemecah kepala di sono. Belum di-delete yang di sini. Oke, di-delete. Oke, let's go. Persiapkan sniper kamu. Tetet, ciu. Ditangkis, bro. Membal pelurunya, oh my god. Wow, dia hilang. Dia tiba-tiba di situ. Berbahaya. Kamu berani menembakku, Kisanak. Kak, tapi kamu lumayan cantik. Mau jadi istriku gak sih? Gak jadi. Wow, berbahaya. Wah, kamu psikopat. Hati-hati, coy. Tembak. Mati. Maafkan aku, Kisanak. Wih, keluar jiwanya. Apa ini? What? Sepertinya jiwa bayangannya ini agak-agak sus ya, misalnya. Soalnya itu pedangnya... Entahlah. Oke, kita lanjutkan aja ya. Anggap aja itu tadi tidak terjadi. Oke. Oke, Cyber Assassin. Hai, Cyber Assassin. Oke, apakah Cyber Assassin bisa mengalahkan Shogun Masamune? Hello. Where are you? Wah, dia tiba-tiba menghilang, Mr. Mrs. Come on. Sepertinya mereka punya jurus yang sama, kan bener? Let's go, siapa yang menang? Shogun Masamune, kamu dikalahkan oleh Cyber Assassin. Impossible. Aduh, Suzu keluar lagi dong. Oke, Suzu akan turun tangan mengalahkan Cyber Assassin. Let's go, berbahaya. Piu. Suzu, hati-hati Suzu. Suzu, nice sekali tonjok. Ternyata bayangan yang ditonjok dan Suzu menang. Itulah kekuatan Suzu, Mr. and Mrs. Easy sekali. Oke, sangat mudah bagi Suzu ya, karena dia adalah Super Pisan Landfall. Oke, kali ini Project Sus. Tapi dia warna biru ya kali ini ya, Mr. Mrs. Tidak warna merah. Oke, mulai. Let's go. Oke, ditarik. Ditangkis saja, diteleport. Oke, nice. Terpental. GG ngikut, bro. Dihisap-hisap darahnya. No. Darah Shogun berkurang. Wah, berhasil dihisap. Come on. Wah, gak bisa dipukul. Buset dah. Oke, Dragon Slash. Bolak-balik. No. Oke, kali ini darah si impostor berkurang banyak, Mr. Mrs. Lah, mereka ke alam yang lain ya. Oke, mohon maaf, Mr. Mrs. Kita tidak melihat siarannya. Mari kita lihat hasilnya. Dan pemenangnya adalah Red Victory. Shogun menang dan jadi Blue Victory. Oke, yang pertama yang benar ya, Red Victory yang pertama benar. Oke, sekarang kita pindah ke 100 ability. Langsung aja kita ke Anti Assassin. Let's go, Anti Assassin. Oh, diem aja dia. Oh, kena ability stealth. Oke, terbaca. Apakah Anti Assassin bisa menang? Mari kita lihat. Wah, langsung tewas, cok. Easy sekali. Antas Anti Assassin apaan tuh? Oke, easy peasy. Oke, mari kita hentikan pergerakannya dengan Estros level 100. Let's go, Estros.
Stras, bekukan dia, Stras. Aduh, Stras darahnya udah berkurang banyak, Mr. Nemesis. No. Dan selesailah sudah kisah Nat. Stras nasibnya meninggal. Oke, okay, easy sekali. Lawan siapa lagi, cok? Dahlah, tendangan nuklir. Mari kita tendang dia. Tudar, tuh langsung hilang dong. Dah, udah gitu aja. Ya ampun. Tendangan nuklir berhasil menang. Waktunya kita keluarkan Suzu. Ini malah jadi episode Suzu ini. Oke, Suzu, let's go. Langsung tewas ya, bagus sekali Suzu. Mantap. Udah gitu aja ya. Udah gitu aja. Lanjut, 100 ability. Meteor Punch. Let's go. Wah, kena tinju. No damage, easy sekali. Let's go boys. Come on. Wah, terpental lagi ya elah. Bolak-balik. Tidak bisa mendekat. Berbahaya. Oke, kena lagi. No, kali ini dia terbang lagi kak. Oh iya. Terbang lagi ke atas langit, Mr. Mrs. Oke. Pukulan beruntun. Pukulan. Tebasan beruntun. Oke, lalu Hurricane Slash. Lalu setelah itu Sword Mania. Let's go. Boom. Nice. Wah. No. Keluar map ya. Dahlah, Suzu keluar lagi lah ini. Kalau begini ceritanya. Oh enggak, dia di belakang. Oke. Langsung tewas, cok. What? What the hell, man? Easy sekali. Nani. Wow. Oke. Terlalu gege. Terakhir. Mari kita lempar ini, Mr. Mrs. Penghancur planet. Let's go. Piu. Da. Tidak. Oh, tunggu dulu, cok. Kamu ya. Oke. Penghancur planet ada 4. Let's go, hancurkan planet ini, hancurkan Kisanak. Kita lari. Sebelum kita diciduk. Aku kena ciduk, cok. Tolong, everybody. Duer. Selesai sudah. Dia masih hidup, no. What, dia masih lewat. Mati, jerit. Darah masih banyak, masih. Ya ampun, dia berhasil selamat. Wow. Oke, setidaknya kalau terjadi penghancuran planet, ada manusia yang tidak punah, Mr. Mrs. Yaitu ini Shogun ya. Oke, GG sangat. Oke, Mr. Mrs. Thank you semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa shoot the like button, share, and subscribe. Oke, Shogun Next Generation terlalu OP. Dan juga tentunya Suzu lebih OP lagi ya, Mr. Mrs. Bagi yang masih penasaran hubungan apa di antara mereka berdua, tonton saja cerita Suzu dan Deichi. Oke, linknya ada di deskripsi. Atau ada di pojok kanan atas ya. Oh iya, jangan lupa request next kita buat apa, oke? Komen sekarang. Thank you. See you in the next video. Bye-bye. Dadah.